Teman-teman, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil. Nah, kalau kemarin kita buatin beberapa rekomendasi stok SUV-SUV yang mahal, mobil-mobil pejabat, kali ini beda teman-teman. Karena nggak cuma pejabat yang butuh mobil, tapi kita semua kalangan atau semua rakyat juga butuh mobil. Nah, pas banget kalau teman-teman sedang mencari mobil-mobil bekas berkualitas yang pastinya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir. Of course, itu adalah sebuah janji yang benar-benar kita penuhi pertama kali. Selain itu juga bergaransi transmisi selama 1 tahun. Lalu juga ada layanan derek, jasa ERA atau Emergency Road Assistance secara gratis selama 1 tahun. Teman-teman bisa cek beberapa rekomendasi mobil-mobil yang dijual di Belanja Mobil, teman-teman. Karena di video kali ini saya akan menginformasikan beberapa stok SUV-SUV yang kelasnya itu tidak semewah SUV-SUV yang sudah saya rekomendasikan di video sebelumnya. Yang harganya 300, 400, 500 jutaan bisa teman-teman tonton. Karena akan ada banyak di sini teman-teman. Kurang lebih ada 8 unit yang akan saya informasikan kepada teman-teman semua. Ada mobil apa aja, serta berapa harganya, bagaimana kondisinya, dan berapa cicilannya. Jadi pasti udah like dan udah subscribe channel Belanja Mobil. Dan bersama saya Raka, ini dia beberapa stok SUV-SUV kecil yang bisa dibeli teman-teman Belanja Mobil. Let's go, kita mulai. Mobil pertama rekomendasi saya untuk teman-teman mungkin yang mencari sebuah Mazda SUV yang mana kelasnya itu lebih tinggi daripada sebuah Mazda 2 tipe hatchback-nya, dan banyak sekali digemari anak muda sekarang. Teman-teman bisa melirik sebuah Mazda CX-3 karena harganya sekarang perlahan-lahan sudah mulai turun dan ramah di kantong. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kompak SUV yang baru di pasaran, mobil ini masih jauh lebih murah. Dan mobil ini tahunnya itu 2017 dengan odometer yang baru tercatat di angka 34.000 km. Warnanya juga warna favorit, warna jet black alias warna hitam metalik yang pekat seperti ini. Bagus banget, yang mana ini merupakan mobil atas nama tangan pribadi. Pajaknya bulan 11 tahun 2023, terima kurang lebih sebulan lagi ya teman-teman ya. Tapi bisa diperpanjang sama tim kita, yang mana estimasi nilai pajak untuk sebuah CX-3 juga sangat terjangkau, di angka 5 jutaan saja. Kita jual dengan harga 268 juta untuk OTR kreditnya, dan untuk OTR cashnya silahkan dibawa pulang di angka 288 juta dan tentunya masih bisa nego lagi. Teman-teman mungkin yang pengen nego, yang pengen dibuatin skema cicilan, bisa langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di bawah sini atau di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini bisa dibawa pulang dengan TDP yang hanya 30 jutaan aja teman-teman. Jadi yang pengen dibuatin simulasi kreditnya, bisa langsung di kontak marketing kita ya bro. Di bawah sini nomornya. Mazda CX-3 menjadi video. Mazda CX-3 menjadi mobil pembuka. Selanjutnya kita cari mobil-mobil kompak yang harganya sekarang murah-murah. Let's go. HR-V di bawah 200 juta. Yap, teman-teman bisa membawa pulang sebuah Honda HR-V sekarang dengan uang yang nggak sampai 200 juta, bro. Karena memang mobil ini sekarang walaupun harganya bertahan, tapi perlahan-lahan sudah mulai turun karena generasi terbarunya sudah keluar dan banyak beredar di jalanan. Tapi yang model ini juga masih sangat cakep sekali, dan ini merupakan model yang paling banyak dicari sekarang. Ini tipenya tipe E-CVT, yang mana di bawah langsung dari tipe Prestige. Tipe Prestige menggunakan mesin 1800cc, kalau yang E ini menggunakan mesin 1500cc yang pastinya lebih irit jika dibandingkan dengan tipe Prestige-nya. Untuk mobil ini Honda HR-V tipe E-CVT tahun 2016. Odometernya juga sangat cantik di angka 67.000. Untuk tahun 2016 rasanya mobil ini sangat kecil sekali untuk odometernya. Lalu untuk pajaknya bulan 7 tahun 2024 atas nama pribadi, teman-teman. Kondisinya klimis alias mulus sekali, bisa langsung datang test drive dan buktikan bahwa HR-V yang kita jual memang HR-V yang pilihan. Harganya bro, murah aja, tadi saya bilang di bawah 200 juta. Karena benar, OTR kredit kita jual di 190 juta rupiah, dan untuk OTR cashnya kita buka di 210 juta rupiah. Masih bisa nego untuk OTR cashnya, dan teman-teman mungkin yang pengen beli dengan metode cicilan, silakan TDP di angka 32 juta, dengan angsuran terkecil kita bisa buatin di 4.500.000 dikali 6 tahun atau 72 bulan. Langsung aja yang tertarik atau pengen nanya stok-stok HR-V lebih lanjut, bisa dikontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di bawah sini teman-teman. Ya, langsung aja kontak 24 jam, kalau belum tidur dibalas langsung sama marketing kita.
Sip, HR-V-nya warna silver sudah. Kita cari beberapa mobil kompak yang keren-keren lagi. Let's go. Next, tadi HR-V-nya sebelum facelift, teman-teman. Di tahun 2019, Honda HR-V melakukan penyegaran, yaitu melakukan facelift yang mana tampilannya makin ganteng karena memang dia menggunakan bahasa desain terbaru Honda yang dinamakan solid wing face untuk bagian grill depannya. Tipenya masih sama, ada tipe CVT, tipe Prestige, dan tipe terendahnya itu tipe S kalau nggak salah ya. Dan overall keseluruhan fitur-fiturnya juga masih sama, tapi yang facelift ini mendapatkan head unit yang sudah model floating yang mana lebih canggih jika dibandingkan dengan HR-V sebelum facelift. Nah, mobil ini juga sekarang banyak sekali dicari bro, karena memang harganya sekarang sudah cukup terjangkau. Kita kurang lebih punya 4 atau 5 unit Honda HR-V berbagai tahun, berbagai tipe, dan berbagai kondisi, teman-teman. Yang salah satunya yang ini, warnanya putih metalik tahunnya 2019, yang odometernya tercatat di angka 20 ribuan aja. 20 ribuan service record dari Honda, yang sangat baik sekali untuk kondisinya, pajaknya juga bulan 11 tahun 2023. Tapi tenang, bisa diperpanjang dengan estimasi nilai pajak untuk sebuah Honda HR-V di angka 4 jutaan rupiah aja. Nah, untuk engine-nya sendiri, HR-V ini 1500cc ya bro, beda sama tipe Prestige yang 1800cc. Benar-benar segar kondisinya, luar dalam mulus. Nggak ada PR, silahkan dibawa pulang dengan uang di angka 255 juta untuk OTR kreditnya. Dan untuk OTR cash-nya kita buka di 275 juta rupiah. Teman-teman yang pengen beli dengan metode cicilan, TDP mobil ini bisa di angka 40 jutaan aja. Yang pengen tahu skema cicilan lebih lanjut atau pengen dibuatin sesuai dengan uang atau sesuai dengan budget yang teman-teman punya, silahkan langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di bawah sini atau di kolom deskripsi di bawah. Dan pengen main ke showroom kita, bisa langsung datang ke Bursa Otomotif Mangga Dua Square lantai basement, atau pengen dicek stok-stok yang tidak saya singgung di video kali ini, bisa dibuka di www.belanjamobil.co.id dan juga dibuka Instagram kita di @belanja.mobil atau di Instagram Belanja Mobil Premium, yaitu @belanja.mobil_premium. Oke, sudah 3 mobil, HR-V juga. Rasanya saya punya Mazda CX-3 yang sudah mengalami penyegaran atau facelift, teman-teman. Kita cek mobilnya. Nah, teman-teman, tadi yang awal HR-V dan CX-3-nya yang sebelum facelift, yang ini tadi HR-V dan CX-3 yang sudah facelift, yang mana teman-teman bisa langsung perbandingkan aja untuk harganya dan kondisinya juga masih sama-sama seger abis. Teman-teman, kita memang menjual 350 kendaraan bekas berkualitas, jadi ada beberapa mobil yang kita stok ada agak banyak nih teman-teman, karena memang peminatnya juga sangat banyak sekali untuk mobil-mobil yang sudah kita beli. Ini ada sebuah Mazda CX-3 tahunnya 2020 yang mana sudah facelift dengan odometer yang tercatat di angka 10 ribuan aja. Sangat kecil sekali, memang pemilik sebelumnya rasanya jarang sekali menggunakan mobilnya sebagai kendaraannya. Dengan pajak di bulan 1 tahun 2024, lalu Mazda CX-3 ini juga service record dari bengkel resmi Mazda. Untuk engine-nya untuk CX-3 ya, bagi yang belum tahu, 2000cc dengan teknologi Skyactiv-G, teknologi yang mana walaupun tanpa turbo, tapi mobil ini sangat baik sekali untuk akselerasi, konsumsi bahan bakar juga sangat baik, dan ya, rasa nyaman berkendara juga Mazda masih nomor satu mobil-mobil Jepang yang enak untuk dikendarai. Dan harganya untuk sebuah Mazda CX-3 tahun 2020, kita jual di 310 juta rupiah untuk OTR kreditnya, dan untuk OTR cash-nya kita buka di 335 juta rupiah. TDP di angka 115 juta dengan angsuran di 6.500 dikali 47 bulan. Tapi lagi-lagi, kalau teman-teman tidak setuju dengan simulasi kredit yang sudah saya katakan tadi, teman-teman bisa langsung kontak marketing kita dengan mengajukan kira-kira TDP berapa yang teman-teman punya budgetnya, lalu pengen angsuran berapa, tinggal nanti dihitungin sama marketing kita. Jadi nggak usah sungkan, langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di bawah sini. Sip, Mazda dan HR-V sudah. Coba kita cari mobil yang keren-keren selanjutnya. Let's go. Teman-teman, kalau tadi kelasnya itu kompak SUV, ini sebenarnya kelasnya itu beda ya, karena dia masuknya ke medium SUV, dan yang penting harganya sekarang sudah cukup terjangkau, teman-teman. Yang mencari sebuah VW Tiguan
sebuah medium SUV dari Jerman yang terkenal dengan fun to drive dan mobilnya juga sangat ganteng. Ini rekomendasi dari Belanja Mobil. Karena VW Tiguan di tahun 2018 ini bisa teman-teman bawa pulang dengan uang 300 jutaan kecil aja. Nah, untuk mobil ini sendiri tahunnya itu 2018 yang tercatat di angka 40.000 miles. Ini merupakan mobil Tiguan yang record dari Autorize. VW atau Volkswagen yang terakhir servis itu di VW Peak di kilometer 39.000 bulan 7 tahun 2023. Pajaknya juga panjang sekali, bulan 8 tahun 2024. Warna hitam, ini Tiguan-nya bukan yang all space ya teman-teman, yang 5 seater aja, yang memang cocok untuk keluarga-keluarga muda. Harganya bro, untuk mobil ini kita jual di 335 juta rupiah untuk OTR kreditnya, dan untuk OTR cashnya kita buka di 375 juta rupiah. TDP-nya di angka 133 juta dengan angsuran di 5,4 juta dikali 71 bulan atau selama 6 tahun. Teman-teman yang nggak setuju dengan simulasi kredit yang saya udah sampaikan tadi, bisa langsung dikontak marketing kita untuk mendapatkan hitungan terbaik menurut teman-teman semua. VW Tiguan warna hitam, kita banyak sebenarnya stok VW Tiguan teman-teman, kurang lebih ada 3 unit. Bisa dibuka di www.belanjamobil.co.id. Search aja keywordnya VW Tiguan, nanti keluar stok-stok Tiguan yang kita jual di showroom kita. Oke, Tiguan sudah, kita cari mobil yang harganya mirip-mirip, yang harganya murah-murah pastinya. Kita ke belakang sekarang. Next car teman-teman, tadi Tiguan merek dari Jerman. Kita punya penantang dari Amerika bro, yang cari mobil Amerika dengan budget yang terbatas atau budget yang ramah di kantong. Teman-teman bisa melirik sebuah Jeep Cherokee teman-teman, yang mana mobil ini sebenarnya peredarannya sangat jarang sekali ya, sehingga kalau teman-teman beli pastinya menjadi pusat perhatian. Dan ini merupakan sebuah Cherokee tipe tertinggi, yaitu Trailhawk Limited, dengan mesin 2400cc dan berpenggerak 4x4 pastinya. Kita udah pernah buat video review mengenai Cherokee ini. Teman-teman yang pengen lihat detail spesifikasi fitur-fitur yang ditawarkan, silakan langsung klik link yang ada di atas ini teman-teman. Cherokee-nya warna merah, kondisinya sangat segar sekali, tahunnya 2015, yang odometernya tercatat di angka 50 ribuan aja. Service record dari Jeep ya teman-teman ya, jadi mobilnya sangat sehat sekali. Dengan mesin 2360cc berhorsepower 174 dengan torsi di 229 Nm. Mobilnya sangat enak sekali dan nyaman untuk dikendarai. Kelasnya juga lebih tinggi daripada sebuah compact SUV karena memang kelasnya mengisi medium SUV ya teman-teman. Untuk harga di 405 juta untuk OTR kreditnya, dan untuk OTR cashnya dibuka di 440 juta rupiah. Teman-teman yang pengen beli dengan metode cicilan, TDP kita bisa buatin di angka 75 juta aja. Dengan angsuran terkecil kita bisa buatin di 9,5 juta dikali 59 bulan atau 5 tahun teman-teman. Cherokee cuma satu yang kita punya, sangat-sangat limited dan jarang sekali. Untuk teman-teman mungkin yang sedang mengidamkan mobil Amerika yang gagah, canggih, dan keren ini, silakan langsung dibungkus saja. Yang nomor telepon marketing kita ada di bawah sini teman-teman, Cherokee-nya. Oke, kita cari beberapa mobil terakhir untuk menutup video kali ini. Kita let's go. Tadi dari Cherokee, kita punya mobil yang ramah untuk konsumsi bahan bakarnya. Dan mobil ini sekarang banyak sekali dicari karena memang sudah terbukti hybridnya Toyota itu bisa mencatatkan di angka 18 atau 19 km per liter untuk rute dalam kota. Yup, jadi mobil-mobil dengan mesin yang boros sekarang sudah mulai ditinggalkan teman-teman. Dan salah satu alternatifnya teman-teman bisa bawa pulang ini, sebuah Toyota Corolla Cross Hybrid tahun 2021 dengan odometer yang tercatat di angka 30 ribuan. Pajaknya bulan 11 teman-teman, yang mana bisa terima panjang juga. Silakan langsung dikontak marketing kita aja untuk estimasi nilai pajaknya berapa. Ini mobilnya di angka 4 jutaan ya untuk sebuah Toyota Corolla Cross. Service record dari Toyota resmi, tangan pertama dari baru dengan mesin 1800cc, bertenaga 97 HP dan 142 Nm. Tapi dibantu dengan motor listrik sehingga tenaganya bertambah teman-teman. Mobilnya sangat enak sekali dan bagus kondisinya, warna putih yang bisa teman-teman bawa pulang untuk sebuah Toyota Corolla Cross Hybrid. Sekarang harganya sudah cukup terjangkau di angka 419 juta untuk OTR kreditnya, dan OTR cashnya kita buka di 440 juta. TDP-nya di angka 116 juta dengan angsuran terkecil kita bisa buatin di 8.800 dikali 59 bulan.
stoknya cuma ada satu nih yang Corolla Cross Hybrid, yang satu lagi yang bensin teman-teman. Yang pengen cek stok selanjutnya untuk Corolla Cross silakan dibuka di www.belanjamobil.co.id, masukkan keywordnya yaitu Toyota Corolla Cross, nanti di situ keluar mobil-mobil Corolla Cross yang kita jual. Next, kita cari mobil terakhir yang harganya mirip-mirip dengan Corolla Cross ini. Kita let's go. Kita tutup dengan mobil premium dari Toyota yang harganya kini ramah di kantong. Yang sedang mencari sebuah Toyota Harrier tahun-tahun 2014-15, pasarannya sekarang di angka 400 jutaan teman-teman. Tapi kita jual di bawah pasaran, karena mobil ini kita bisa jual di angka 300 jutaan aja teman-teman. Tapi sebelum ngomongin harganya, ini adalah sebuah Toyota Harrier. Harrier tipenya itu tipe Advent Audioless, yang mana juga mobil ini mendapat body kit dari Modelista teman-teman, yang lebih baik untuk tampilannya, lebih sporty dan lebih gondrong terlihat di sebuah Harrier ini. Mobil ini lansiran tahun 2014 yang odometernya tercatat di angka 60 ribuan aja. Service record pastinya untuk mobil ini sendiri, pajaknya bulan 11, bisa terima panjang juga teman-teman, yang bermesin 2000 cc dengan transmisi otomatis. Tangan pertama dari baru pastinya atas nama pribadi untuk Harrier ini, yang teman-teman bisa bawa pulang di angka kreditnya di kita buka di 399 juta untuk OTR kreditnya, dengan OTR cash kita buka di 425 juta rupiah. Teman-teman yang pengen beli dengan metode cicilan, silakan DP di angka 50 juta saja dengan angsuran di 11.700 dikali 47 bulan. Tapi itu semua fleksibel bro, yang mana bisa digedein lagi DP-nya atau mau dikecilin cicilannya, silakan banget. Dan sekian ya, kurang lebih ada 8 mobil yang sudah saya informasikan. Beberapa SUV-SUV dengan harga yang 300, 400, 200 jutaan yang ada di Belanja Mobil. Tentunya selain mobil-mobil itu, masih banyak lagi stok-stok mobil yang kita jual di showroom kita. Jadi yang penasaran silahkan dibuka di www.belanjamobil.co.id. Silahkan masukkan keyword atau kata kunci mobil apa yang sedang teman-teman cari. Kalau ada di website, pasti kita jual mobilnya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.